Masih ingatkah kalian dengan kiper pelontos Manchester United satu ini? Namanya adalah Fabian Alian Barthez. Lahir di Prancis 47 tahun yang lalu, dia adalah kiper andalan Prancis di 3 edisi Piala Dunia. Hal itu membuat dia disebut sebagai legenda. Barthez sendiri pernah bermain untuk Manchester United pada tahun 2000 hingga 2004. Terkenal sebagai kiper yang ngeyel, Barthez pernah membuat penyelamatan penalti yang unik saat penaltinya, melainkan sewor yang dia lakukan dengan tidak mau berada di titik tengah penalti sampai akhirnya dia mendapatkan kartu kuning oleh wasit. Meski begitu, nampaknya apa yang dilakukan Barthez saat itu membuat pemain Fulham saat itu hilang konsentrasi dan gagal mencetak gol. Dan berikut ini aksi lengkap dari Fabian Barthez dalam melakukan sewor sebelum penalti. Eventually now, Steve Malbrook, and Barthez has made it work. Finnan behind off Sylvestre. Well, if those mind games were the decisive factor, then Barthez played them very, very well.